Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita berada di tengah para pelaku UKM dan ketua Himpaudi Kota Tangerang langsung dalam hal ini menghadirkan para pelaku UKM di tengah acara penguatan kelembagaan dan peningkatan kompetensi pendidik PAUD. Bagaimana Bunda Wawan membina para UKM ini di Kota Tangerang? Terima kasih. Alhamdulillah para UKM di Kota Tangerang ini kebetulan kita ini para PKK juga ya Bu ya, PKK juga di Kota Tangerang. Jadi berkaitan dengan ini gitu ya. Jadi alhamdulillah mereka juga dapat pelatihan pembinaan dari tim penggerak PKK Kota Tangerang seperti itu. Dengan ini jadi, ya kerjasama ya. Iya, setiap bulan di setiap pertemuan PKK-nya itu ada pembinaan tentang UKM, P2 WKSS. Nah, seperti itu. Jadi mereka ini guru-guru PAUD yang termasuk juga masuk di dalam kegiatan PKK-nya betul-betul kreatif. Dan saya juga kebetulan sejak dilantik menjadi ketua Himpaudi Kota Tangerang itu kan baru bulan Maret ya Bu Haji ya. Kita melanjutkan gitu ya. Program kerja, jadi melanjutkan program kerja Himpaudi Kota Tangerang Bapak Sofyan seperti itu. Yeah. Ya inilah mereka gitu ya. Kreatif dan betul-betul wah gitu hasilnya nih seperti ini gitu. Yeah. Seperti itu. Bagaimana Ibu, adakah hambatan di dalam melaksanakan pembinaan ini Bu? Ya, namanya kegiatan ya Bu ya, ya memang ada hambatan, kendala gitu. Dan alhamdulillah mereka semua bisa melaksanakan dengan baik untuk membantu keuangan di keluarganya masing-masing seperti itu. Jadi memang berangkat dari hambatan keterbatasan ekonomi terpacu untuk melakukan hal positif yang menghasilkan uang ya. Iya, karena memang kondisi ekonomi juga tengah apa terpuruk ya. Betul, dan kita harus bangkit dari pandemi. Betul, betul. Jangan pernah menyerah ya. Betul, oke, betul. Tetap semangat bunda-bunda pelaku UKM guru PAUD Kota Tangerang luar biasa. Himpaudi jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.